dua, tiga. Pelangi, pelangi. Ya, boleh kasih tepuk tangan. Oh.
disampaikan oleh ketua panitia atau ketua pelaksana acara santunan anak yatim dan duafa IGTKI PGRI Kecamatan Karang Tengah kepada Ibu Yuni. Kami persilahkan. Terima kasih pelayanan umum Kecamatan Karang Tengah, Bapak Sumaryono, selaku kasih melaporkan kegiatan santunan anak yatim dan duafa IGTKI Kecamatan Karang Tengah, yang mana pada hari ini temanya adalah senyummu berkah untuk kami semuanya. Tepuk tangan bunda semuanya. Semoga berkah ya Bapak Ibu semuanya ya untuk hari ini. Laporan keuangan santunan anak yatim dan duafa IGTKI PGRI Kecamatan Karang Tengah tahun pelajaran 2019-2020, yang mana TK Kecamatan Karang Tengah yang kita ada 37 lembaga Pak TK yang ada di Karang Tengah semuanya ya, dan kemarin kita sedang mengumpulkan donasinya sekitar 20.660.000. Wow, fantastis, lumayan. Terima kasih ya semuanya yang sudah ikut berpartisipasi juga. Dan untuk pengeluaran kegiatan tersebut pertama untuk santunan anak yatim itu sendiri, dengan kita akan nanti kita dengan berbagai bingkisan serta aneka snack yang sudah kita kumpulkan, dan semuanya totalnya untuk pemasukan 20.660.000, kemudian pengeluaran 20.660.000 juga, dan sisanya adalah 0. Tepuk tangan semuanya, dan semuanya ini akan didistribusikan baik melalui uang, bingkisan, souvenir, serta snack untuk anak-anak yatim. Semuanya diperuntukkan untuk anak yatim Bapak Ibu semuanya, dan anak yatim dan duafa. Dan untuk anak-anak yang tidak disantuni itu lain lagi ya untuk administrasinya. Jadi tidak mengambil dari sepeser pun dari uang santunan. Dan uang santunan ini semuanya pure, semua diberikan untuk anak-anak kami semua dan kaum berapa juga yang ada di sekitar. Ini ya, sudah saya. Terima kasih sekali lagi kepada yang berada semuanya yang sudah berpartisipasi, seluruh lembaga, ada 37 lembaga di TK yang tidak hadir hari ini, mohon disampaikan. Dan ini nanti pelaporan akan dibagikan juga ke semua lembaga, sebanyak 37 lembaga melalui perwakilan ya. Sekian pelaporan dari saya. Ketua IGTKI Kecamatan Karang mengetahui Ketua IGTKI Kecamatan Karang Tengah Haji Yuni Mustikasari, kemudian Ketua Pelaksana saya sendiri Yuni Widyasuti, saya dari TK Budi Luhur ya Pak ya, kemudian sekretarisnya adalah Ibu Amelia dari TK Ganajaya. Sekian Bapak Ibu semuanya pelaporan dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi berkah dan berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, dan tak lupa salam dan salawat kami panjatkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, sahabat saya selaku Ketua IGPKI Kecamatan Karang Tengah, mengucapkan ribuan terima kasih atas terselenggaranya acara santunan anak yatim ini. Mudah-mudahan ibu-ibu pengurus sebagai panitia menjadi ladang amal kita nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Pastikanlah cita-citamu ini akan terlaksana dengan belajar yang baik, berdoa, jangan lupa. Ya, senyummu adalah berkah untuk kami semuanya. Mudah-mudahan acara ini Tuhan Yang Maha Esa meridhoinya. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan kami. Terima kasih Bapak sudah mengizinkan kami di acara santunan ini, acara rutinitas tahunan IGTKI Kecamatan Karang Tengah. Terima kasih semuanya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua bisa menanamkan rasa peduli kita kepada sesama teman atau sesama anggota yang tidak mampu. Karena perlu kita ketahui, dengan adanya sambungan anak yatim ini, tidak secara langsung kita semua sudah memberikan atau mendidik anak-anak untuk berbagi dengan sesama, dengan kegiatan sambungan untuk anak yatim ini telah dilaksanakan untuk kecamatan Karang Tengah ini secara rutin, dan mudah-mudahan kegiatan santunan ini akan terus berlanjutnya. Saya mohon maaf, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencatat tadi orang-orang yang hadir bersilaturahmi berkumpul sini. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Adik-adik yang saya cintai bersama mendapatkan perhatian penuh dari ibu-ibu pengurus Ikatan Guru TK Sekecamatan Karang. Tadi disampaikan bukan adik-adik ya yang butuh kita ya, tapi kita juga butuh adik-adik ibu-ibu sekalian. Ibaratnya ini simbiosis mutualisme, jadi saling membutuhkan. Mohon maaf Pak Camat tak usah hadir ya, tapi karena ada acara di luar maka beliau titip salam kepada bapak ibu sekalian. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan beliau bisa hadir, ya, bisa ketemu dengan ibu-ibu sekalian. Barangkali itu saja. Mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung dengan khidmat ya, dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang hadir sini mendapatkan keberkahan yang luar biasa sesuai dengan moto kita, itu senyummu adalah berkah kami. Ya, kita selalu bersama-sama dan kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tercinta, acara selanjutnya yaitu tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam, salatan wa salaman daimain ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات الكرام, Bapak Camat Kecamatan Karang Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sudrajat beserta seluruh jajaran yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, kepada Ketua Panitia Pelaksanaan Santunan Anak-anak Yatim dan Duafa pada hari ini beserta seluruh jajaran pengurus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, segenap pengurus inti Kecamatan Karang Tengah, terutama Ibu Pengawas, seluruh yang hadir pada pagi hari ini, ibu-ibu serta anak-anakku yang berbahagia. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini
kita selalu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi. Salawat dan salam mengiringi keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga langkah kita semuanya senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang saya hormati, pada hari ini alhamdulillah kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan dapat hadir di ruangan yang sederhana dan penuh dengan kegembiraan ini. Semoga kegembiraan anak-anak kita ini akan menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis Rasulullah menggambarkan, "Ana waqafilul yatimi ka hataini fil jannah." Kata Rasul, "Aku bersama orang-orang yang peduli terhadap yatim itu ka hataini fil jannah." Beliau menunjukkan wayushir ila sababati wal wusta, menunjukkan dua jari tengah dan jari telunjuknya, menggambarkan kedekatan antara orang-orang yang peduli terhadap anak yatim dengan baginda Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kepada ibu-ibu yang sudah melakukan aktivitas yang begini besar dan begini terlihat meriah dan penuh dengan suka duka anak-anak, mudah-mudahan jerih payah kita akan dapat mendatangkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, kalau kita bicara acara santunan yatim, tentu yang kita bayangkan adalah kumpulan anak-anak yang sangat polos, mereka tidak pernah paham siapa dia sebenarnya. Maka di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-ra'aytalladzi yukadzibu bid-dini fadzalikalladzi yad'ul yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ayat ini dimulai dengan kalimat pertanyaan Ar-ra'ayta. Kata Allah, tahukah kalian semuanya siapakah orang-orang yang mendustakan agama Allah itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka orang yang menghardik anak yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan orang-orang yang tidak memperdulikan orang miskin yang ada di sekitarnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, yang ingin saya jelaskan di sini, kalimat yad'u diambil dari fi'il madhi da'a yad'u, maknahu artinya adalah memperlakukan seseorang dengan perilaku yang tidak menyenangkan. Maka lafaz yad'u ini bisa berarti menghardik, bisa berarti menyakiti perasaannya, bisa juga berarti menyakiti jasmaninya. Setiap perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap anak yatim itu dikategorikan yad'ul yatim. Bahkan dijelaskan di dalam tafsir Marogi bahwa yad'ul yatim termasuk di dalamnya membiarkan anak yatim hidup dalam kebodohan, membiarkan anak yatim hidup dalam ketertinggalan secara intelektual, secara ilmiahnya. Ini termasuk kategori yad'ul yatim. Lalu siapa yang dimaksud anak yatim? Di dalam Al-Quran dijelaskan, di dalam tafsir dijelaskan, yatim itu adalah anak kecil yang ditinggal mati oleh ayahnya. Lalu berapa ukuran standar anak kecilnya? Dijelaskan dalam hadis Rasul, la yutma ba'dah tilamin, tidaklah disebut yatim seorang anak yang sudah memasuki usia baligh. Sedangkan baligh itu di dalam kitab fikih dijelaskan alaqatul bulughi thalathatun. Cirinya baligh itu ada tiga. Yang pertama tamamu khamsata asyarata sanatan. Jika manusia laki-laki atau perempuan sudah berumur 15 tahun, maka berarti dia sudah baligh.
Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada orang punya anak ditinggal mati ayahnya, umurnya sudah 15 tahun, yatim apa bukan? Menurut keterangan di sini sudah tidak termasuk anak yatim. Kenapa? Kata Nabi, layum mabakdah tilamin, tidak lagi dikategorikan yatim orang yang sudah mencapai usia balig. Lalu patokan yang kedua, apabila ada anak perempuan umurnya belum 15 tahun tapi sudah dapat haid, ini berarti juga sudah balig. Dari mana alasan kebaligannya? Bukan dari 15 tahun umurnya, tapi dari datangnya haid terhadap anak tersebut. Dan yang ketiga, di dalam kitab fikih dijelaskan, orang yang sudah balig itu anak laki-laki yang umurnya belum sampai 15 tahun tapi dia sudah mengalami mimpi basah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ini yang harus kita pahami, karena sampai detik ini masih banyak laporan panitia penyelenggara santunan yatim. Kalau ada anak yatim yang udah langganan terus tahun ini nggak disantuni, itu kadang-kadang orang tuanya ngambek. Jadi Pak, begitu. Makanya saya setiap ada santunan yatim saya jelaskan. Kenapa? Sebab mereka yang sudah tidak yatim tapi dia mengambil hak anak yatim, Allah akan mencabut keberkahan hidupnya, baik dunia ataupun akhirat. Maka ibu-ibu, bapak yang saya hormati, ini harus kita pahami bersama. Karena pihak penyelenggara kadang gak enak bu, dia masukin aja semua namanya. Lah saya bilang, ada orang ustazah udah kelas 3 SMA tapi kalau gak dihitung, itu maknya prek ngaji. Ada yang udah kuliah, alasannya kenapa? Ya kan udah dari dulu udah langganan. Lah terus kalau udah langganan emang gak berhenti-berhenti? Berarti anaknya seumur-umur gak pernah balik gitu bu. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama, baik kita pihak keluarga ataupun pihak penyelenggara, supaya kita tidak pernah mengambil hak anak yatim. Kenapa? Dijelaskan di dalam Al-Quran, apabila hak yatim diambil, maka saya sulaunaha sa'iro, Allah akan memberikan balasan, yaitu bongkahan api neraka yang akan dimasukkan ke dalam perutnya. Na'udzubillahi min. Ibu-ibu, bapak hadirin yang saya hormati, itu ditinjau dari sisi orang yang mengambil hak anak yatim. Lalu gimana kepada mereka yang sudah memberikan perhatian, memberikan berbagi kepada anak-anak yatim? Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya tadi, ana waqafirul yatimi kahataini fil jannah. Aku bersama orang-orang yang peduli terhadap anak yatim bagaikan dua jari yang berdampingan di dalam surganya Allah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan di bulan Muharram ini dibuka kesempatan kita untuk selalu memperhatikan anak-anak kita. Dan yang perlu dicatat ibu-ibu, ini sering terjadi kerancuan ketika kita mengajak orang banyak untuk mengumpulkan dana sebagai dana yatim, kadang pada hari-harinya dimanfaatkan untuk yang macam-macam. Ya, maka saya sering bilang sama panitia, kalau nanti 10 Muharram, peringatan 10 Muharram akan dibagikan juga kepada lansia dan duafa, maka kotak yang harus dikumpulkan di dalamnya biaya itu bukan dana yatim tapi dana sosial. Iya Bu ya. Kenapa? Sebab harta yatim tidak boleh diambil oleh siapapun selain yatim yang memang berhak. Sedangkan dana sosial di situ lebih umum. Kalau ibu kumpulkan dana sosial, di situ ada hak fakir miskin, di situ ada hak ibu-ibu, bapak-bapak lansia, dan tentu yatim merupakan yaitu pemegang dari hak yang paling utama dari santunan 10 Muharram. Nah ibu-ibu, bapak yang saya hormati, dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, walladzi ba'atsani bil haqqi la ya'dibullahu yawmal qiyamati man dhalima yatim. Kata Rasul, demi Allah yang telah mengutusku dengan kebenaran, tidak akan disiksa pada hari kiamat nanti orang-orang man dhalima yatim, orang yang punya kasih sayang terhadap anak yatim. Jadi ibu-ibu, insya Allah dengan cara apapun kita menunjukkan kasih
sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa la ma'ahu fil kalam, dan tidak akan disiksa di dalam neraka nanti di hari kiamat orang-orang yang lemah lembut bicara terhadap anak-anak yatim. Wa rahima yufahu wa tufahu, dan dia merasa kasih sayang karena keyatimannya dan karena kelemahan anak tersebut. Maka insyaallah sekali lagi kita berharap, bermohon kepada Allah, semoga hati kita ini diberikan samahah, diberikan rasa lapang dada untuk bisa memperlakukan anak-anak yatim seperti anak-anak kandung di rumah kita masing-masing. Kata Rasul dalam hadis yang lain, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebab kata Rasul, sebaik-baik rumah orang Islam, sebaik-baik rumah hamba Allah yang di dalamnya ada anak yatim, dan yatim itu diperlakukan dengan baik di rumah tersebut. Maka artinya ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita belum bisa memposisikan yatim di rumah kita seperti anak kandung kita sendiri, lebih baik yatim itu tidak diasuh di rumah kita, melainkan diasuh di lingkungan keluarganya masing-masing. Wa syarrul baiti fil muslimin, karena seburuk-buruk rumah orang Islam, di dalamnya ada anak yatim, yusa'u ilaihi, yang diperlakukan buruk oleh keluarga tersebut. Maka insya Allah kepedulian kita kepada mereka, ada yang sebulan sekali memberikan mungkin kebutuhan sehari-hari, ada yang seminggu sekali memberikan jajan untuk mereka. Mudah-mudahan satu perhatian, satu rupiah yang kita keluarkan untuk mereka, Allah sediakan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menggambarkan, man masaha ra'sa yatimin, siapa yang mengelus kepala anak yatim, fa bi kulli syahratin tamurru alaihi yadahu, pada saat tangan itu menyentuh lembaran rambut anak yatim tersebut, setiap satu lembar rambutnya akan mendoakan supaya orang itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kepedulian kita hari ini, walaupun kita tidak mengelus kepala mereka setiap hari, tapi kepedulian kita terhadap mereka selalu kita utamakan, insyaallah mudah-mudahan kita semua diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dimaksud, senyum mereka adalah merupakan keberkahan buat kita. Berkah dalam hidup kita, Allah jauhkan dari api neraka, dan Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa orang-orang yang peduli terhadap anak-anak yatim. Ibu-ibu, bapak, hadirin, anak-anakku yang berbahagia, dari saya tidak berpanjang kalam, semoga yang pendek dan singkat ini bermanfaat. Saya tahu bu, kalau kita ngumpul sama anak kecil ini, kita nggak bisa konsentrasi 100%. Tapi satu yang kita bisa harapkan, semoga dengan berkah pertemuan dan perkumpulan kita dengan mereka hari ini, semoga Allah menghujani rahmat kepada kita yang hadir pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan Al-Qur'an suratul Fatihah. Kita doakan anak-anak kita semoga tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Juga pada orang tua dan para donatur, semua yang sudah bergerak untuk pelaksanaan mewujudkan kasih sayang pada anak-anak yatim ini, semoga Allah panjangkan umurnya di dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala kesulitannya, Allah jembarkan kehidupannya, diberikan rezeki yang halal barokah buat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan anak-anak kita semuanya Bu, semoga mereka menjadi anak-anak kebanggaan kita dunia dan akhirat. Ala hadirinnya wa ikhwaniyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Al-Fatihah, wa bihaqqil Fatihah, wa bibarakatil Fatihah, wa bimu'jizatil Fatihah. Yassir lana umurana wa umura walidayna wa umura jami'il muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irzuqna imanan daima wa yaqinan shadiqa wa ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban kathiran kathiran mubaraka. Warzuqna awladan salihin, warzuqna ziyarata Makkah al-Mukarramah wa Madinah al-Munawwarah lil hajj wal umrah wal ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yatim yang ada di sekitar kita, sebelum ada yang terakhir penyerahan secara simbolik, di sini saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun bilangkan kepada saya, kami bawa saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yatim dan doa apa secara simbolik. Thank you.
Yang kencana enggak ada ya? Oh, yang kencana di belakang bu. Kemudian TK Gowa Bangsa 1. Mari siap yo. Yang punya juga punya yayasan. Kemudian TK Araman 2 ya. Sudah siap Araman? Araman 2. TK Darul Sultan sudah siap. Di belakangnya ada TK Ismail Nur Hasanah ya. Jadi ada nanti. Oh, ada kan. Ya, mohon sampaikan ya Bu. Kemudian kamu Albert, kamu kan dua laki-laki dan perempuan. Dipotong dulu. Dari mana sih? Ibu aja. Kamu kan laki-laki dan perempuan. Kemudian TK Mana? Ada dua di belakangnya ya. Siap-siap. Yang sangat dulu ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Apa tadi? Ibu kalau ibu mau ini, ibu di sini aja, ceburin ceritanya. Ngomong ini.